Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Assalamualaikum, kumaha damang good people. Sampurasun sarang wilujeng sumping ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan dalam episode reaction kali ini. Guys, hari ini kita akan nonton sebuah video di mana bule ini berkenalan dengan seorang cewek Indonesia di medsos, guys. Dan tidak lama daripada itu langsung ajak nikah, guys. Nah, ini satu kisah yang menarik, kita akan sama-sama nonton, guys. Dan semoga kawan-kawan yang nonton ini berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ojo lali, guys, di subscribe channel. Jangan lupa klik like, comment, dan share. Dan tanpa berbasa-basi, mari sama-sama kita nonton, guys, seperti apa isi kandungan daripada video ini. Ketemu lewat sosial media dan langsung ajak nikah, guys. Ini menarik betul nih, guys. Let's go. 1, 2. Ini mereka mau mengibarkan bendera Indonesia di sini. Indonesia. Wow. Di mana nih? Indonesia ya. Iya. Pengibaran bendera merah putih. Wow, yeah. Aku kangen Indonesia. Nah, rindu Indonesia. Wah, ini bule. Juga. Ini bule. Rindu Indonesia. Enak. Enak, Paul. Sudah bisa ngomong bahasa. Kita tuh kenalnya di sosmed, nah, tahun 2012 gitu. Saat itu aku kerja, dia juga kerja. Dan jarak kita itu 5 jam ya, wow, dulu itu. 6 jam, kalau winter tuh 6 jam, kalau summer gitu 5 jam. Jadi setelah aku pulang kerja jam 5 sore gitu, aku bisa chattingan sama dia gitu. Terus dia cinta bilang, cinta buku. Aku pengen nikah gitu sama kamu, wow, gitu. Gimana caranya? Ya kamu datang ke Indonesia dan temui kedua orang tua aku kalau kamu serius, aku bilang gitu kan. Uyo. Terus dia datang ke Indonesia itu tahun 2000, kita kenal 2012. Terus dia datang ke Indonesia itu tahun 2013 bulan 4. Terus di sana dia ketemu kedua orang tua kan, kita jemput ke Juanda Surabaya itu. Dia dijemput sama bapakku, sama aku juga. Ya kita tanpa, nggak pernah gitu salaman, nggak pernah. Wah. Ketemu cuma halo. Romantis gitu juga. Terus, kan bukan mahram ya. Langsung nggak pernah ketemu. Bukan yang peluk-pelukan gitu, enggak. Karena kita emang jaga batas kayak ta'aruf gitu. Ya, ya, ya. Akhirnya okay deh, terus kita pulang ke Kediri itu waktu setelah jemput dia. Kita kasih tahu Kediri itu seperti apa gitu. Kita eksplor Kediri, kita ajak ke Pantai Perigi, Trenggalek. Pokoknya eksplor Kediri gitu. Akhirnya dia suka gitu sama keluargaku, dia aku suka sama keluarga kamu baik. Wah, gitu, pokoknya gitulah. Wah, seru guys. Terus kamu gimana, mau gak nikah sama aku, dia bilang gitu kan. Tapi kamu gak usah itu juga sih, apa jawabnya, gak usah terlalu, gak usah buru-buru, kamu pikir-pikir dulu gak apa-apa, kita kan juga baru kenal gitu kan. Ya udah akhirnya aku akhirnya ngobrol sama kedua orang tua aku, ini gimana anak orang ini pingin nikah sama aku, aku bilang gitu kan. Bapak ibu aku bilang, ya kamu pikir-pikir aja dulu gitu kan, juga baru kenal. Tapi aku lihat dia anaknya baik gitu, sopan, terus berkarakter ya gitu, nggak urakan. Oke, terus aku sepertinya kedua orang tua aku tuh setuju gitu. Terus aku tanya dia, kamu kalau nikah sama aku tuh ada syarat-syaratnya gitu. Syaratnya apa? Aku bilang, ya ada gitu syaratnya, pokoknya apa aja deh syaratnya, pokoknya aku biar bisa nikah sama kamu, dia bilang gitu. Terus ya udah akhirnya aku kasih tahu syarat-syaratnya seperti ini, kamu harus gini harus gitu, akhirnya dia mau. Terus setelah itu dia cuma di Kediri terus cuma 1 minggu aja. Wah, 1 minggu 7 hari. Dia pulang katanya dia tuh mewek gitu, di sepanjang perjalanan tuh mewek. Mewek tuh apa guys? Mewek tuh apa guys? Ternyata kita juga gitu, ya ampun kok gini ya rasanya ternyata. Mewek. Pertama kali saya dengar. Itu ada feeling gitu. Arti dia mewek tuh apa guys? Ada juga. Ya kan akhirnya bulan waktu dia pulang itu aku sholat istikharah juga. Sholat istikharah. Kalau sama kita mantep gitu, mantep aja sama dia. Terus akhirnya aku kasih jawaban dia itu bulan 5 itu.
bilang aku ada libur tuh bulan Juni gitu. Setelah itu ada libur lagi, enggak ada libur gitu. Terus gimana kalau misalkan kamu jawabnya sekarang, kita nikahnya bulan Juni gitu. Wah, langsung akhirnya nikah. Akhirnya mantep aja, seret gitu sama dia. Akhirnya aku bilang, iya aku mau gitu. Terus akhirnya kita nikah bulan Juni. Dia datang lagi tuh bulan Juni, tapi cuma 10 hari. 10 hari? Seminggu ya. Bilangnya, Mars tuh in universe, saat surprise. Dan di sana saat aku teraduh. Tidak ingat sudah. Pergesan. Aku enggak ingat. Tidak ingat, guys. Enggak ingat ya. Sepertinya sih 7 hari 10 hari gitu loh. Terus ya udah akhirnya kita nikah. Terus setelah itu kita bincang-bincang gitu. Nanti kalau habis nikah itu kamu tinggal di mana? Aku bilang gitu. Dia sih pikirnya di Indonesia. Tapi ternyata sama ortunya tuh enggak boleh. Gitu. Ya udah akhirnya aku ke Swiss itu bulan Oktober. Habis nikah itu aku harus bikin surat ke kedutaan besar Swiss di Jakarta. Aku harus ngurus surat. Senang loh dia punya pengurusan di Indonesia. Kemenkumham, Kemenlu, Kedepak, terus ke kedutaan besar Republik kedutaan Swiss kayak gitu. Dan itu prosesnya visa cuma 3 minggu. Wih, bagus loh, guys. 3 minggu udah jadi, terus bulan Juli ya itu. Laju pengurusan di Indonesia. Kita, aku berangkat ke Swiss itu bulan 10 Oktober. Oktober gitu 2013. Terus setelah nikah November gitu kita ke Indonesia lagi ambil barang-barangku yang masih ketinggalan gitu. Jadi gitu ceritanya teman-teman, kita tuh kenal di sosmed. Luar biasa. Awalnya menarik, kita akhirnya tukar-tukaran BBM itu, BlackBerry Messenger, terus tukar. Bagus guys, jadi inilah video guys yang masuk kongsi sama kawan-kawan. Sebab saya rasa cerita ini atau kisah ini menarik guys. Kenalan lewat medsos dan langsung nikah guys. Dan inilah pengorbanan antara cinta dua negara guys. Jadi itulah saya rasa benar-benar romantik guys kalau menurut saya. Kalau buat kalian gimana guys. Dan saya tidak sangka sistem pengurusan di Indonesia itu cukup pantas, cukup laju guys, cukup bagus guys. 3 minggu saja sudah bisa dapat semua dokumen untuk ke tempat di negara suami dia guys. Dan ini luar biasa guys. Dan apa pendapat kawan-kawan? Komen di ruang komentar di bawah. Moga terhibur dengan video yang baru kita nonton. Insyaallah kita jumpa di video yang akan datang lagi good people. Assalamualaikum, salam Nusantara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.